Kami berjumlah kurang lebih 2.000 anggota Pol PP yang tersebar seluruh Indonesia memohon kepada pemerintah agar memperjelas nasib kami. Kami juga mempunyai tanggung jawab anak istri kami yang perlu kami hidupi. Merdeka! Bukannya Pol PP dulu nggak ada, ada juga Hansip. Baik saudaraku, inilah Satpol PP yang demo ya. Kami. Oh. Siapa? Untuk kesejahteraan. Ya, untuk kesejahteraan. Karena memang kalau kita lihat, ini tugas Satpol PP ini kan lumayan berat kawan. Lumayan berat. Ya, karena harus berhadapan dengan warga. Baik itu penertiban kota, penertiban alun-alun, ya kan, penertiban pasar, trotoar, ya bahkan penertiban tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Nah, kalau saya setuju ini Satpol PP juga diperhatikan kesejahteraannya, ya kan. Seperti dijadikan PNS lah. Nah itu. Dinaikkan honornya atau gajinya. Nah kalau ini saya setuju yang begini-begini. Ya kan? Tadi mantap sekali lah hidup Satpol PP. Mantap. Semoga dengan adanya aksi seperti ini, kesejahteraan Satpol PP di seluruh Indonesia itu meningkat. Akhirnya tambah semangat ya. Melaksanakan kegiatan sehari-hari. Pokoknya saya mendukung ini. Mantap. Baikkan videonya kawan.